komunikasi sarang keluarga, oh masih lewat telepon gitu, masih jeung anak paling ya. Ya sama anak bapaknya. Paling jeung anak bapak. Iya. Anak bapak can pernah tadi sebelum pernah kesini? Dulu sebelum kesana pernah kesini dulunya. Dulu pisan. Iya. Iki nggak kebayang kalau misalkan Iki ada di posisi anaknya, mesti harus jauh dari orang tua dan harus bertahun-tahun tidak bertemu dengan orang tuanya. Nah, kalau ini punten apa nang? Di pantau. Kontrakan. Kontrakan yang sebelah. Oh, kirain kamar mandi. Kamar mandi di mana kok? Rame-rame. Di luar. Di luar. Oh, ini tuh tidur di sini nggak ada kasur? Cuma ngampar, weh. Ngampar ini. Ini bapak ini Bang Uu di sini. Kan ini teh kontrakan teh ini mah dibuat ya sama papan apa-apa. Tapi ini teh masih banyak yang luam yang bolong kalau hujan kumaha. Ya, dibetulin Asep. Di ampar plastik. Tapi sempat hujan gede. Sempat enggak pernah enggak sempat dibenerin mun hujan kumaha teh. Ke sini Asep di tanda sama ember. Atau enggak bisa tidur. Ah, nyender ke sini. Oh. Ke sini. Bisa dibayangkan, dengan usia yang sudah senja ini, terkadang kakek harus memperbaiki kontrakan sendiri. Tapi bapak sempat mikir nggak gitu, kayak kapan gitu saya tuh bisa ngerasain hal yang nggak sesulit ini? Pernah nggak? Ya, waktu dulu-dulu emaknya pernah punya pikiran begitu, tapi sekarang mah bapak udah tua, udah pasrah. Hmm. Udah, itu nasibnya begini merinya. Alhamdulillah ini juga masih sehat, masih. Alhamdulillah, nah itu intinya. Dapat rezeki tiap hari dapat buat makan, buat ke kampung istri bapaknya. Alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit, yang penting minta barokah. Kalau dapat banyak, mudah-mudahan ada sisanya. Kalau dapat sedikit, mudah-mudahan sing cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi Iki, Bapak Ahmad sosok yang luar biasa. Meskipun kenyataan hidupnya sulit, tapi bapak tetap ikhlas menjalaninya. Tadi teh kalau misalkan Ikinya nggak kesini, mau rencana teh mau masak biasa setel apa bubur sumsum gitu. Kalau gitu mau Iki bantuin bapak masak bubur sumsum? Boleh ya, Seth. Boleh. Sama Iki juga hoyong terang kumaha caranya. Maka ayo tuh. Ayo. Ayi kaki kan awalnya mah kan nggak jualan bubur sumsum. Ayi belajaran dari mana? Ada yang ngajak dulu kan udah meninggal sekarang. Oh, jadi diajarin itu? Iya di sini. Oh, jadi sebelum kesini mah belum tahu cara. Belum. Oh, itu parutannya juga udah sobek gitu atau kalau tangan bahaya? Kuat Asep. Iki sangat prihatin ketika Bapak Ahmad menunjukkan alat-alat untuk membuat bubur sumsum. Karena Iki melihat kondisinya yang sudah rusak. Padahal dari situ kakek harus menggantungkan hidupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ini, cepengan ember. Kadilkan Pak. Mohon. Ini tuh disaring. Disaring. Buat apa nanti yang hijau ini tuh jadi apa yang nanti? Buat warna. Oh, berarti alami apa ya ini mah ya? Semua dari daun-daunan. Iya, saya punya. So, saring lagi. Biasanya dapat uang berapa sehari dari jualan sumsum? Sehari. Mohon. Ya, kalau itu mah dapat ada 30, kalau lagi rame bisa nyampe 50. 50 ribu? Ya, sehari 50 ribu teh? Iya. Hasilnya. Hasilnya? Iya. Setelah proses yang cukup lama, akhirnya bubur sumsum pun jadi. Ini esnya dari mana, Pak? Ini dari... Beli? Beli, Asep. Dari itu warung. Cek atuh, Pak, bisi aja no... Ki, sini deh. Ini buat item hadiah, kayaknya ya. Gua kan tadi sempat lihat ke dalam. Ya. Terus kayaknya nggak ada tempat alas buat tidur. Ketika Bapak sedang mempersiapkan barang-barangnya, Iki memanggil tim berbagi rezeki untuk meminta tolong membelikan kasur untuk Bapak karena Iki melihat beliau tidur tanpa alas. Nah, luar biasa lihat bisa Iki ambil pelajaran walaupun hujan,
nggak jadi masalah dan nggak menyerah, bahkan Bapak Ahmad tetap berjualan. Dan sekarang Iki mau coba nemenin walaupun hujan. Yuk, ayo Pak, sama Pak. Bismillah. Mau beli cenah? Sop. Di mangkok, di plastik. Iya, dibungkus aja Pak. Ya, dibungkus ya. Suka lihat Pak Ahmad keliling? Iya, sering keliling. Oh. Iya. Alhamdulillah. Kembalinya, Neng. Gak apa-apa, buat apa aja. Galak, Neng. Gak apa-apa, buat apa aja. Alhamdulillah, jaga kalau huharan kasiro. Alhamdulillah. Es Pak, es ya. Sini aja. Udah, sok. Dua ya. Di mangkoknya saya. Iya. Tapi emang suka sum-sum, ya. Suka beli juga. Langganan ini mah bapaknya. Sering ya. Oh, pantesan. Maaf Pak, maaf. Iya, ini dulu ya. Ya, sip, makasih ya Bang ya. Iya, sama-sama ya. Sip Pak, makasih. Asep, pakai topi ini Asep. Eh, nggak apa-apa, udah. Udah pakai. Sini. Oh, udah pakai. Oke. Okay. Okay, saat Iki menemani berjualan Bapak Ahmad, Bapak Ahmad memberikan topinya kepada Iki karena kondisinya sedang hujan. Iki bisa merasakan kehangatan dari sosok Pak Ahmad. Oh, udah. Iya, udah. Iya, Pak. Udah, alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah. Makasih, ya. Dan akhirnya Iki pun mengajak Bapak istirahat dan mengajak makan bersama. Nih Bu, iya. Bapaknya mau makan, katanya Pak mau makan apa? Pilih aja. Oh, sok. Dua ya Bu sama aku Bu. Iya. Sok Bapak dulu apa? Sama ikan. Ikan? Sama apa lagi? Udah. Masa ikan doang? Iya. Gak apa-apa, ada. Enggak pakai sayur. Ini ada tempe, ada ini. Udah segini. Udah. Ikan doang. Ini ada banyak pilihan. Udah. Mau ngomong pakai ini sayur. Ya udah sok calik di sini atau nih. Kakek, berarti kakek itu jualan udah berapa tahun tadi keliling? Ya, kurang lebih 20 tahunan. 20 tahun? Iya. Luar biasa. Dari tadi aja Iki nyoba kan berdua padahal sama kakek udah capek banget, berat. Ya. Sebelum kalau misalnya cuaca hujan kayak gini kan licin, leher lah gitunya, jatuh gitu. Nggak capek apa setiap hari? Ah berat, udah biasa kerjanya begini.